Tahu tuh. Selamat sore. Menjelang petang, izin. Area istem nih. Kenapa, Bang? Ini hati-hati dengan stiker palsu ini. Stiker palsu ini? Ini bukan dari BNI ataupun dari vendor. Dari vendor? Ini ada oknum yang gak bertanggung jawab. Nih, stiker ini. Stiker ini ya? Biasanya kalau kayak begini, kartunya susah masuk. Iya, kartunya. Terus? Abis udah biasa masuk, dia gak bisa keluar. Gak bisa keluar? Itu biasanya begitu. Umumnya. Dengan ya. Abang siapa ini? Bambang dari SSI. SSI ya? Iya. Menanggung jawab? Vendor SSI. Vendor SSI ya? Ada dua nih, Bang, tadi, Bang. Pasti, sebelahnya juga. Sebelahnya juga ya? Tadi pasti. Sebelahnya ya. Udah datang orang ya, mandiri. Biasanya sebelahnya juga gitu. Biasanya dua-duanya ya. Di BTN, di Sangiang. Tadi gue dari situ juga. SPBU Sangiang tuh ya, sebelah kiri. Itu dia ganjelnya di mana, Bang? Nih, lihat aja ntar. Lihat aja, ganjel mungkin. Biasanya kalau nggak dilem, pentol korek. Enggak, Bang. Bang, saya taruh dong. Kan kamera yang ditutup aja. Oh, kamera itu? Ya, patrik lagi. Hah? Agak. Patrik ini. Untuk ATM itu pada bengkok. Oh. Wah, 3 ATM ya. Satu lagi siapa itu, Bang? Tahu. Oh, punya dia juga ada namanya enggak? Oh, ada karyawan. Oh, ada 4. Enggak, Bang, 3. Mau satu lagi, Bang? Bengkoknya mah rusak, biasanya. Ketiga ATM. Nah, sekarang ini hati-hati. Lanjut. Kering, ntar gue cek nih, nempel saya panah di sini. Ada ganjelan kalau nggak di... Oh, susah kan masuknya. Di ganjel apa, Bang? Biasa di sini, kalau di sini ada lem. Lem. Biasa, lem. Ya. Tuh. Tuh bunyi itu kan. Kletok. Oh, di lem berarti ya? Iya, di lem. Tuh. Mana? Ini ganjelannya. Oh iya, bentar, Bang. Jadi kayak kan? Ini ganjelannya nih. Lebih jelas lagi. Ini, Bang. Ini ya, Bang. Transparan ya, Pak. Transparan plastik. Gini aja di tangan. Tuh ganjelannya. Kurang ajar banget nih, Masya Allah. Biasanya pengen ATM. Itu BNI di PT Istem nih. Astagfirullahaladzim, orangnya duit. Kayak gini. Biasanya kalau nggak ada pentol korek di sini. Nyangkut, tapi karena dia kan dari perusahaan. Oh, di kayaknya main yang gituan. Pokoknya hati-hati sama stiker ini. Itu aja udah. Kalau udah ada stiker itu jangan pakai ATM, mending. Liatin ya, astagfirullahaladzim. Kalau ada stiker itu. Bagus nih, orang BNI ini CS nih, vendornya. Sama kita. Tadi si ATM nggak pernah ninggalin nomor telepon. Iya. Itu pemberitahuan tuh dari teknisi ATM nggak pernah meninggalin nomor telepon kecuali nomor telepon bank. Iya. Yang ada di atas nih. Ya, kawan-kawan, ini hati-hati nih. Masya Allah. Kartunya ntar, Bang, orang kesini dah. Kita ke pos dulu ya, kita ngopi dah. Oke. Biar orang kesini ntar nih. Belum ngecas. Ngecas aja di pos, ya. Ntar dulu, online belum nih. Tapi hasilnya nyala sih, Bang. Udah, bagus sih.
Makanya kayak gini nggak kebaca di sistem gua. Oh. Paling kayak tadi di Aci. Itu nggak ada transaksi. Gua nggak ada transaksi, gua suruh kontrol. Ternyata bener, ada begituan juga. Begituan juga. Tapi dia pentolorek. Pentolorek. Gua bongkar dulu. Kalau kayak gitu emang nggak ketantral. Kecuali dia udah ngelemeng rusak tadi tuh, katrider tadi ya. Nah itu dia langsung ini kebaca di sistem gue, katrider fatal. Tadi kartunya pegang bang? Memang gue. Dia pegang nih. Ntar orang pada kesini. Yuk. Tunggu aja. Nunggu online dulu, duluan aja.